Halo semuanya, selamat datang di Skyauto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Toyota Urban Cruiser Highlander 2022 akhirnya resmi diperkenalkan untuk pertama kalinya setelah beberapa kali menggoda dalam bentuk teaser. Ini adalah SUV hybrid terbaru Toyota yang berbagi platform dengan Maruti Suzuki. Tentunya Toyota Urban Cruiser Highlander 2022 ini langsung berhadapan dengan Hyundai Creta, Kia Seltos, dan juga Honda HR-V. Namun Toyota menawarkan beberapa keunggulan, antara lain adalah mesin hybrid dan sistem penggerak roda all-wheel drive. Secara tampilan, fascia depan Urban Cruiser Highlander ini tidak jauh beda dari teaser yang disebar sebelumnya. Antara lain yaitu keberadaan LED DRL ganda yang memiliki model bertumpuk, serta bagian grill yang tertutup dengan plat bermotif karbon yang ditambahkan aksen krom. Sementara lampu utamanya ada di bagian bumper dengan ornamen di sekelilingnya yang terlihat agresif. Lalu di bagian tengah bumper, ada kisi-kisi udara dengan ukuran cukup besar. Dan di bawahnya ditambahkan aksen silver yang berfungsi juga sebagai skid plate. Dilihat dari samping, Urban Cruiser Highlander memiliki tarikan garis bodi yang cukup kuat. Tidak melandai, tapi juga tidak terlalu mengotak. Sebagai SUV modern perkotaan, Highlander ada opsi yang menggunakan warna eksterior two-tone dengan atap hitam. Sedangkan di bagian bawah, terdapat cladding hitam yang menjalar mulai dari fender depan sampai ke belakang. Desain velg juga terlihat cukup agresif dengan warna dual tone. Oh ya, satu lagi, di bawah spion kiri dan kanan terdapat emblem hybrid untuk menjadi identitas kalau SUV ini bermesin hybrid. Masuk ke bagian dalam, SUV ini memiliki tampilan kabin mirip Toyota Glanza atau yang merupakan kembaran dari Suzuki Baleno. Hal tersebut terlihat dari penggunaan sistem infotainment 9 inci yang berdiri tegak di bagian tengah dashboard. Perangkat ini sudah dibekali fitur Apple CarPlay, Android Auto, kamera 360, Bluetooth telepon, hingga catatan konsumsi bahan bakar. Fitur unggulan lainnya adalah keberadaan atap panoramic sunroof, hill hold control, hill descent control, 6 airbags, dan jok ventilate seat di bagian depan, serta juga sudah dilapis bahan kulit hingga ke bagian trim pintu. Toyota Urban Cruiser Highlander 2022 ini ditawarkan dalam dua pilihan mesin. Mesin pertama adalah mesin K-Series Suzuki berkapasitas 1,5 liter dengan teknologi mild hybrid. Lalu mesin kedua, yaitu mesin Toyota 1,5 liter TNGA yang pakai sistem full hybrid. Untuk mesin pertama, mampu menghasilkan daya puncak 103 PS dengan torsi 137 Nm dengan teknologi mild hybrid. Sementara opsi transmisinya, ada manual 6 percepatan, dan otomatis dengan fitur Suzuki All-Wheel Drive System. Di mesin kedua, Urban Cruiser Highlander ini mampu menghasilkan tenaga puncak 116 PS. Tenaga ini diraih berkat bantuan sistem full hybrid dengan teknologi self-charging hybrid electric vehicle. Sementara sistem transmisinya, yaitu ACVT. Di versi mesin ini, juga bisa berjalan dengan mode full EV hingga 80-100 km dengan kecepatan 23 km per jam. Versi mesin ini juga ada sistem all-wheel drive. Sayangnya untuk harga Toyota Urban Cruiser Highlander 2022 ini baru akan diumumkan pada Agustus atau September 2022 nanti. Meski begitu, jika konsumen berminat, sudah bisa melakukan pemesanan dari sekarang.
So, gimana menurut kalian tentang Toyota Urban Cruiser Highlander 2022 ini? Apakah kalian berharap masuk Indonesia juga? Sampaikan di kolom komentar ya. Nah, segitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.